sahabat Paramon, salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat Paramon dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mihwa mau mereview fasilitas yang berada di Cluster Zuma at Malibu Village seperti janji Mihwa di video sebelumnya. Penasaran dong, apa aja sih fasilitas yang berada di Zuma at Malibu Village ini? Cluster Zuma at Malibu Village ini memiliki fasilitas clubhouse seluas 8.000 meter persegi. Wow, luas banget ya. Di dalamnya terdapat fasilitas yang super lengkap, yaitu ada swimming pool, ada juga basketball area, ada juga ampi area, dan juga ada batu pijak refleksi, dan masih banyak lagi. Kita langsung aja yuk review yang pertama. Nah, sekarang Mihwa sudah berada di area batu pijak refleksi. Wah, di sini asik banget ya. Anda bisa menikmati fasilitas ini sambil menunggu anak bermain di children playground. Dan selanjutnya, ini merupakan area mini amphitheater yang Anda bisa gunakan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga maupun bersama warga klaster. Wah, pastinya seru banget dong Anda bisa berkumpul di sini sambil menikmati area clubhouse yang teduh, rindang, dan asri. Oke sahabat Maramon, Mihwa sekarang sudah berada di area yang paling digemari oleh anak-anak, yaitu Children Playground. Di area ini terdapat alat bermain yang super lengkap, yaitu ada ayunan, ada perosotan, dan masih banyak lagi. Wah, seru banget ya di clubhouse Zuma at Malibu Village ini. Bagi bapak ibu yang sedang menemani dan mengawasi anak-anak bermain, jangan khawatir karena di area Children Playground juga terdapat area outdoor gym. Di sini terdapat alat untuk push up, pull up, dan masih banyak lagi. Nah, saat ini Mihwa mau mereview area yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya, yaitu swimming pool area. Tapi sebelum kita mengunjungi swimming poolnya, kita lewatin dulu yuk area indoor clubhouse-nya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sahabat Paramon, ini merupakan area indoor-nya. Di dalamnya, Anda bisa manfaatkan sebagai ruang serbaguna atau tempat berkumpul bersama warga klaster. Selain itu, di area indoor juga terdapat fasilitas gym. Yuk kita lihat sama-sama. Wow, lengkap banget ya fasilitas gym di Zuma at Malibu Village ini. Di sini merupakan area swimming pool yang terdapat dua kolam, yaitu kolam anak dan kolam dewasa. Di belakang saya ini merupakan kolam anaknya nih. Nah, ini merupakan kolam renang dewasa yang berukuran semi olimpik. Jadi Anda bisa banget menikmati fasilitas ini bersama keluarga di sore hari maupun di saat weekend. What was your name again? I see so many of them come. Want me just play pretend? Nah, bagi Anda penggemar basket, jangan khawatir karena di fasilitas cluster ini terdapat lapangan basket full loh, bukan 3-on-3. Asik banget kan tinggal di cluster ini? Same old thing, same old thing keeps me around. If you wanna come around. Nah, dari segi keamanan di cluster Zuma at Malibu Village ini sangat terjaga dengan baik loh, karena dilengkapi dengan one gate security system dan patroli yang berkeliling di setiap jamnya. Zuma at Malibu Village ini berlokasi di kawasan yang sangat strategis di Gading Serpong, di mana aksesnya sangat mudah sekali. Dari kanan gate, Anda sudah bisa mengakses kawasan BSD, dan dari kiri gate, Anda bisa mengakses langsung Boulevard Raya Gading Serpong.
Di sekitar klaster Zuma at Malibu Village juga terdapat klaster-klaster yang sudah jadi dan padat dihuni loh. Terdapat Latiko Village, ada Samara Village, Amarillo Village, Karelia Village, dan masih banyak lagi. Dan jika Anda tinggal di klaster Zuma at Malibu Village, Anda juga dapat dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas Kota Gading Serpong seperti sekolah ternama, universitas ternama, pasar modern, perhotelan, hospital, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Oke, sekian video review Miwa kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan pastikan Anda nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu menjadi yang pertama dalam mengupdate video terbaru dari Paramount Land. Sampai jumpa lagi. Bye, see you.